masa puasa ni jangan buat marah tau. Ini semua boleh buat jadi marah ni. Ha, firaya sangat kan? Alamak, raya lagi. Amina suka tak? Eh, oh, oh. Guys, good for today's video. Seperti biasa, kali ni I pergi Eco Shop sebab apa, nak cari barang-barang kononnya untuk raya. Tapi kalau ikut macam tak banyak lagi. Ada dah nampak 2-3 barang macam apa yang pengalas tu, and ada juga yang lampu-lampu. Tapi itulah, rasa macam tak banyak pula barang kali ni untuk raya. Kalau tak mesti macam balang kuih raya tu dah ada yang apa, bentuk nampak-nampak macam ketupat kan. But still, I dapat juga beberapa barang yang I rasa macam wow, okay, cantik untuk kalau kita nak pakai untuk raya. Sebenarnya I pernah lupa apa yang I beli. Itulah akibatnya bila apa minggu lepas beli, minggu ni baru nak buat video. Ah, ya, dia berkenal kat Aminah kat sebelah ni. Aminah! Sebab apa tengah panas, so dia perlukan aircon untuk tidur. And apa yang menariknya pasal barang yang I beli kali ni, sebab kebanyakan dia memang barang-barang baru yang I tak pernah nampak. And ada satu benda ni kan korang kena beli and kena cepat pergi sebab I rasa dia estetik gila, okay? So tak nak tunggu-tunggu lagi, jomlah tengok apa yang I beli kali ni daripada Eco Shop. Okay, first kali kita dah nampak dah apa benda ni. I sangat-sangat-sangat tertarik dengan carpet ni. Ini kan doormat sebenarnya, khas kalau macam kita nak letak kat pintu. I nak letak kat pintu rumah ni. And dia bagus sebab apa, dia bentuk half moon ni. So kalau dia bentuk half moon, senang lah macam kita nak letak kat pintu ke apa. And some more, nampak tak gambar dia ni, gambar apa, watermelon, okay. Ha. And I suka dengan detail dia. Ha, siap ada dia punya seat. And ada bahagian yang hijau, apa, cair ni ada hijau pekat lagi. Comel gila kan. Ini sama jugalah yang macam kucing dulu yang I pernah beli. Tapi I suka yang ni sebab dia nampak macam tak banyak colour sangat. Yang kucing tu banyak colour. And tu lah macam I cakap, dia half moon. So senang kalau macam dia terletak kat pintu ke, pintu depan, pintu rumah ke. Comel gila. And kalau ikut daripada material dia, I rasa tak ada masalah untuk basuh. Sebab dia ni jenis macam ni. Sekarang kan banyak jual kapit-kapit macam ni kan. Yang mana dia macam ringan. And dia akan melekat kalau kita letak kat lantai. Sebab dia ada dia punya stopper yang kecil-kecil ni. So kalau siapa tengah cari kapit, bukan kapit, doormat untuk raya ni. Bolehlah beli, pergi Eco Shop cepat. I tak tahu benda ni baru ke tak. Tapi sebelum ni nampak macam yang kucing, ada yang bentuk empat segi kan. Yang ni macam baru lagi. Bentuk buah-buahan. Bentuk buah-buahan. Nampak sangat tengah puasa buat video ni kan. So, kalau siapa nak cari, boleh pergi beli sekarang. Next, apa yang I rasa paling-paling berguna untuk korang beli daripada Eco Shop. Inilah dia, bekas disposable ni. Biasa kan kalau nak raya ni memang I akan beli. Sebab apa, kita nak kasih apa, barang ke kat jiran ke, kat saudara mara ke apa kan. I sebenarnya cari yang tinggi sikit. Tapi kalau yang tinggi sikit tu, kalau tak silap, dia 5 je kot dalam satu bekas ni. Yang ni dia ada 6. Sebab sebelum raya ni nanti I kena pergi sekali lagi. Sebab apa, bila nak raya memang kena pakai benda lebih. So, sesiapa kalau nak cari, I rasa ini terbaik lah kalau nak beli. Sebab apa, kalau I pergi kedai biasa pun beli yang 10, harga dia dalam RM6 lebih. Ataupun RM5 lebih. Kalau korang beli RM4.80, dah dapat RM12. So, girl match. I rasa kualiti dia bagus. Sama kalau benda macam ni kadang-kadang kita pakai and then kita buang kan. So, next. Ini pun antara yang I excited. Sebab apa? I nampak bekas ni. I sebenarnya tengah tukar almari baru untuk kat luar tau. So, I nak macam something yang nampak lebih organised. Benda ni I suka sebab apa, dia ada tempat pemegang ni. Bukan je kalau korang nak tak korang punya skincare. Ini boleh letak dalam ties juga. Untuk sini, sini, meh. Sini. Bising pula dia. Duduk sini. Tidur. Okey, contoh. Biasanya ada orang yang suka pakai mask. Suka letak dalam apa, peti ais kan. So, korang boleh je letak mask tu kat sini and letak dalam peti ais. Dari segi kualiti dia, ini the best, okey, daripada kasar. Sangat-sangat tebal acrylic dia. Ada acrylic daripada kasar ni kadang-kadang macam nipis. Kita tekan tu boleh nampak dia gerak yang ni, hang kau. Langsung tak boleh nampak. I rasa bila pegang pun macam boleh rasa berat dia. So ini antara yang paling-paling berbaloi kalau korang nak beli daripada apa, Eco Shop. Okay, barang makin lama makin menarik ni. Awal-awal kita buat macam kurang-kurang siap menarik kan. And next, apa yang I beli, ini paling-paling cantik. Hopefully lepas ni dia akan keluar yang lebih besar. I sebenarnya macam I cakap tadi lah, I nak letak kat dalam apa, almari tu. And almari tu warna putih, I nak letak semua dalam tu macam warna putih kan. And ni cantik gila, okay. Ha, dia punya ni kalau tak silap macam kain. Ini kan macam
dulu zaman sekolah-sekolah kita tu, kita ikat buku. Ingat tak ada ikat yang pergi ikat buku tu? Dia pakai tali yang jadi macam tu. And contoh kalau macam korang kemas kan, nampak tak? Sebab apa, dalam almari tu macam ada stationery, ada apa kan, I letak dalam ni. And nanti I tunjuk lah kalau rajin kan. Dah tunjuk macam mana cara letak dia tu, and dia nampak macam mana lepas kita letak. So yes, kalau sesiapa tengah cari, yang ni cantik gila, okay. Ini kalau jual kat luar ni confirm dia jual mahal. Ini RM2.04 je. Next, siapa yang beli? Okay, sebenarnya ini apa, bekas untuk kucing. Ingat tak sebelum ni, comel gila, okay. Ada bekas yang kucing, gambar kucing dia macam jelas sikit kan. Dia pernah tak ada, tapi dia keluarkan yang baru macam ni. Ada yang besar kecil, ada yang besar lagi, ada yang 4 segi. I nak beli yang kecil je. Sebab apa tahu, hari tu cat rumah, bila tak ada bekas, I ambil lah bekas kucing ni pakai. My mom kata, rosak lah nanti. Rupanya memang betul tak boleh cuci, okay. Terpaksa lah ganti yang dua ni. And I suka sebenarnya. Ini bukan je kalau korang macam nak pakai untuk kucing, untuk diri sendiri pun boleh. Sebab apa, dia comel. And dia ada dua ekor kucing kat sini, nampak. Yang seekor ni Oyen, seekor lagi ni Abu. Aminah, kenapa tu? Tapi kan, satu benda lah yang I suka pasal bekas eco shop ni, dia tebal tau. Kadang-kadang kalau kita beli yang jenis biasa-biasa, macam nipis. Yang ni 6 inch, yang ni 7 inch. Boleh nampak lah, kecil sikit. And comel, comel gila, okay. Gambar kucing dia ni, hopefully kucing rumah ni tak adalah memilih sangat nak bekas-bekas cantik kan. Dia pula lagi pandai memilih daripada kita. Aminah, kita tanya jap. Aminah, Aminah suka tak bekas ni? Aminah suka tak? Suka tak? Dia marah. Yes, kalau siapa tengah cari bekas, boleh beli yang jadi macam ni. Next, siapa yang I beli? Okay, ini sebenarnya bukanlah bagus sangat kualiti dia. Tapi I suka sebab apa? Kita kan kalau ada jenis sinki yang dua tu, kita ada tengah-tengah dia kan besi. So ini khas untuk letak kat tengah-tengah besi. Biasanya kan macam kita kena tampal kat tepi lah apa. Ini tak. Boleh tengok tak daripada gambar dia ni? Kita letak di antara besi tu. So kalau macam ada benda makan misup ke, daripada barang-barang yang apa kita nak basuh tu tersumbat kat sinki, boleh masukkan dalam ni and dia akan tabis. Lepas tu kita boleh ambil and just terus buang. Bagus kan? I sebenarnya lebih mengharapkan dia keluar colour-colour yang lebih natural. Tapi tak, okay? Tak. Colour dia sangat-sangat striking. Colour macam ni, ada colour kuning yang boleh sakit ke mata. Colour orange. Tapi tak apalah sebab dia bagus. Kita beli juga. Aminah! Hei! Kadang-kadang kucing ni mencabar keimanan juga tau. Nama benda lah ni, multi-functional kitchen sink drain basket. Kualiti dia bukanlah bagus sangat, tapi sebab apa I rasa dia function, so that's why kenapa I beli. Okay, hari tu kan ada yang request, sis buatlah makeup eco shop untuk raya ni kan. Of course lah, sis akan tunaikan apa yang korang minta. I dah beli dah beberapa makeup, and ada juga makeup yang sebelum ni. And I sebenarnya quite impressed tau. Sebab apa, Verona rupanya ada apa, keluarkan lipstick set macam ni, lip glaze. Satu ni matte, satu gloss. So bila kita pakai satu ni, kita akan pakai yang second one. And yang ini bubble tea punya apa, eyeshadow. Comel gila, okay nama dia. I ada juga beli mascara, blusher, ada concealer. And ada satu ni instant pore eraser. So kita akan try nanti okay ke tak. Cuma I tak dapat satu benda je, I tak dapat dia punya apa, foundation. Tengoklah kalau sebelum buat video tu nanti I dapat beli, nanti kita pakai. Kalau tak, kita pakai foundation. Okay, ini benda ni menarik gila. And dia tinggal satu-satunya. Kalau tidak, I dah borong dah tau. Ini daripada Hero, Dual Interface Reading Light. Katanya dia ni chargeable. Nampak tak? Dia ada USB eh. USB orang panggil benda ni. Yelah, USB-A dengan USB-C. Dahsyat tak dahsyat, okay. Ada dua jenis. Sebenarnya tadi I try dengan USB-C, tapi dia tak boleh. And I rasa ini first time I gagal mencari sesuatu penyelesaian dalam membuat video eco shop. I tak tahu, mungkin dia ni sebenarnya lebih kepada macam kita cocok kat apa, dia punya ni USB-C ni. Tapi kenapa tak boleh masuk USB-C I? So yang ni memang tak tahu. Kalau sesiapa tahu, boleh komen kat bawah tak macam mana cara pakai LED light ni. Mostly kan kalau jual tu, letaklah kat belakang tu cara nak pakai. Gambar ke apa. Tak adalah tertanya-tanya. Ada dua lagi barang ni.
snack sampai I beli. Ini betul-betul feeling raya, okay. Yang mana dia ada bulan bintang punya lampu. Kita sebenarnya kan dah lama tak beli lampu kan. Kali ni beli sebab aku kita nak cuba. Nampak panjang pula. Cantik. Kau boleh tengok tak kat sini? Dia ada bulan dengan bintang. And jomlah kita cari apa? Bateri. Kita dah berhempas pula cari bateri ni 3 hari. Akhirnya jumpa juga. Okay, jom kita cuba. Klik. Okay, dia ada 2 yang mana kita kena pilih kat sini. Satu ni, dia tak ada klik-klik pun. Satu lagi ni, dia ada klik-klik macam ni. Ha, jomlah kita tutup lampu. Ha, feel raya sangat kan? Alamak, raya lagi. So, yang satu lagi ni, dia macam ni. Cantik lah. Nanti nak letak kat katil lah, dapatlah feel raya sikit kan. So yes, kalau siapa tengah cari nak dapat feel raya kan, letak kat tembok ke, letak kat pokok ke apa, cari yang ni. Tapi itulah, hopefully kan lepas ni kalau apa aircon shop keluar, tak adalah pakai bateri. Sebab apa, pakai bateri ni macam susah kita nak cari bateri kan zaman sekarang ni, lebih-lebih lagi kan. Zaman sekarang lebih-lebih lagi. Lebih-lebih zaman sekarang ni kan. The last one apa yang I beli ini daripada kasa, mini feedback. Dulu I pernah beli benda ni kan, apa, Daiso. Harga dia RM5 lebih. Dia punya kat Eco Shop ada. Daripada kasar. Tak perlu pergi cari tempat mahal. Ini khas contoh macam kalau kita dah makan, ada bekas ke apa, kita nak seal balik, kita boleh seal je. Tempat letak bateri dia kat sini. And kita boleh tutup. Dia ada on off ke? Ataupun kita just tekan macam ni. Oh okay, lepas kita dah letak bateri, dia akan terus hit tau. So untuk keselamatan, kita kena tutup kat depan macam ni. Nampak? And kalau kita nak pakai, kita kena buka balik untuk onkan dia. Lepas tu, jom kita cuba kat plastik ni. Tak panas pun. Tak apa, kita cuba lagi. Ni pasal puasa ni jangan buat marah tau. Ini semua boleh buat jadi marah ni. Rosak ke benda lah ni? Oh, okay. Dia sebenarnya macam ni. Lepas kita letak bateri, kita kena make sure tekan dia untuk panaskan dia dalam 3 ke 5 second. So kita kira 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Lepas tu baru kita letak kat tempat yang kita nak sealkan tu. Tak seal dekat sini. And kita tarik. Ha, barulah jadi. Kan dia macam panas lah. Macam I pernah beli yang kat apa, Dyson tu panas. So dia macam tak kuat sangat seal dia. Tak lah, tak nak pakai lagi. So itu je barang-barang yang I beli kali ni. Make sure kalau lepas ni pergi aircon shop, bawa lah beg plastik. Sebab apa, I ni dah terkena beberapa kali dan ni asyik beli benda lah ni. Rugi betul. So I hope you all enjoy to this video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all. Bye.